tim Garda masih melanjutkan perjalanan ke makam Desa Jagalangkrian. Ini kita masih mencari sisa-sisa bata yang mungkin masih ada ataupun yang tertinggal di sini. Inilah. Ini juga terlihat. Sepertinya juru makam di sini belum datang, Pak Soeharto, yang merapat makam ini. Belum terlihat foto kunonya. Menurut warga sekitar memang ada, tapi kita belum bisa menemukan sebagai bukti masih adakah peninggalan Boto Kunyono di sini. Tampaknya di Desa Jagalangkrian ini tidak terdapat Boto Kunonya, hanya menimbalkan batu maisan seperti ini. Yang umum rata-rata di setiap makam ada. Setelah mata memandang ke sana ke sini, mengitari makam, memang tidak ada peninggalan Boto Kunonya di sini. Ya, sekian dulu jelajah makam. Saya selaku Ketua Umum Garda melaporkan dari Krian Jagalan. Sekian, terima kasih. Kita sekarang berada di Desa Janti, Tarik Balung Bendo. Kita sedang mencari beberapa titik yang diduga ada Boto Kunonya di Desa Janti ini. Sekarang saya bersama Bapak yang merawat makam. Asmone jenengan sinten, Pak, namine? Kula Suroto. Pun dangu nggih, ngramat makam niki nggih. Sampun. Nggih, nggih. Lha pundi, Pak? Contone boto-botone sing ageng-ageng niku. Kita masih menelusuri satu contohnya berbentuk seperti panjang tapi tipis. Lintu nih, Pak, boten enten. Sekirane ketingale jenengan niku kuwata, Pak, mriki. Waktu enten tiyang wangsul, pas waktu ngeduk niku enten apa mboten ngoten mawon? Nggih, dewan tetapi dibantulaken ae tetedukan. Oh. Nggih. Panane. Nggih. Enggang lami. Nggih. Kuno-kuno tatanan ini dos pundi, Pak? Teng nisor niko. Niko berbentuk pun lengket napa pun ditata biasa ngoten niko, Pak? Ditata biasa ngene iki. Kuat nggih teng nisor nggih. Kuat. Ini lepet ini kata.
Mangga ngaten niku kanca-kancan wong tiyang kampung. Nggih. Jenis kula sedodok. Secara desa niku kan gilir gemanti. Nggih. Nek ta ora cakap ade pun pandang miskin mampu lah. Nggih. Pancine jenengan katetan. Weni samangke ndamel kriya nduduk mantun sampean kula gilir-gilir-gilir ngantos sak desa. Niki makame setunggal nika nderek niki kaca. Oh, dari sekota ini kita. Nggih, nggih. Ganti ini kita mesti ke sekota. Ada dene jenengan mangke nek mertamu teng sekota, nggih, ciri kunci sekota. Lah ketingali jenengan niku. Wonten apa mboten mriku? Tukang nggih, sak ketingali jenengan. Mungkin nggih, nggih wonten niki. Nggih, kali pun rame ya. Nggih. Niki pundane ceplak pundi, Pak? Pundane. Nggih, pundane mriki. Wonten desa nika? Ale desa nika nggih. Nggih. Kulo kilen mawon. Enten pertigaan tikungan. Nah, pertigaan niku belok kanan. Oh, dene kebonan, dene kebonan gitu. Dan niki, Pak, nyuwun sewu napa niki? Oh, niki kalau riyen cara samangke niku damel penyekaran Mbah. Niku nek mbicara cerita lho, kulo niki meninggal. Kalau dia ni pun engkau enggak ada tanah ni tu di makobatun di tamal. Nami ni sinten, Pak? Nami ni ni tu Cungkup. Mbah? Mbah Cungkup. Mbah Cungkup kali? Dia juga sing istri pokoknya Mbah Cungkup pun kenal. Okay. Ini adalah makam Mbah Cungkup yang menurut Bapak Juru Makam ini. Yang Bapak Deso. Ya, si Bapak Deso kok nggih. Nggih. Okay. Ya, inilah perjalanan Gardawil Wakti Tatado Sintalan yang berada di Desa Janti Tarik. Gardawil Wakti Tatado Sintalan melaporkan dari Desa Janti Tarik. Sekian. Terima kasih. Melanjutkan sebelahnya makam Janti ini makam Segodo. Kita cari-cari ini. Pohon beringin yang sangat besar. Berapa batu nisan ini? Seperti ini. Ini. Beberapa batu nisan seperti itu. Nah, kita menemukan seperti ini lagi. Ini salah satu batu kunonya berukuran tipis. Pohon beringin yang sangat besar yang ada di tengah-tengah makam. Nah, inilah. Ini salah satu contoh ini. Kita menemukan satu batu kuno. Mungkin ada yang lain mungkin. Saya belum menjumpai. Ini ada tumpukan. Ini juga
Sekian laporan dari Desa Segodo, Tarik Balong Bendo. Terima kasih. Ini adalah punden yang ada di Desa Pulutan. Adalah punden di salah satu Desa Pulutan yang mana warga di sini bersedekah bumi bila hasil panennya membaik. Tempat yang adem untuk bersantai juga. Itulah hasil berusukan dari Gardawil Wakita Tadi Singkalan. Sekian laporan dari saya. Terima kasih.